ya untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk review yang selanjutnya, Mimin memiliki salah satu jam pria, yaitu produk dari Shopee Paris. Namanya adalah Jeffrey Watch. Jadi kalau untuk item cowok itu kita berikan namanya Alif. Jadi ini adalah Jeffrey Alif Watch Shopee Paris. Oke, di sini ada detail namanya. Oke, kita buka ya. Di sini boxnya, jadi box edisi yang seperti ini adalah box yang harga jamnya itu 200.000 ke atas. Oke, ini ada pelindungnya. Nah, ini dia yang disebut dengan Jeffrey Alif Watch Shopee Paris. Jadi jika nanti penjelasan Mimin itu kurang bisa dicerna, Anda bisa mengikuti bagaimana sih untuk mengatur style jamnya, karena di sini ada panduannya. Mulai dari bagaimana lightingnya atau menghidupkan cahaya di malam hari pada jam. Jadi sehingga kita dapat melihat jam, bagaimana untuk menyetel hari, tanggal, alarm, bagaimana tombol mood and resetnya. Oke. Okay. Lampu. Stopwatch. Buat stop dan stop di sini. Oke. Waktu bisa di situ dengan menekan di sini. Oke. Bisa diganti-ganti. Sekarang jam 11, bisa dilihat 11 sampai berapa. Jam 11, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, oke. Ganti, continue lagi, menitnya dengan manual satu persatu. Kalau sudah semua, ganti lagi tanggal. Tanggal 5 dan 5. Hari kalau sudah tekan kembali. Oke, sudah, ini sudah cocok ya dengan jam sekarang. Oke. Rata-rata sih semua jam Alif ini sama aja, memiliki 4 indikator atau 4 tombol. 4 tombol seperti ini, dan ini, dan salah satunya adalah untuk kalau untuk jam Jeffrey di sini, ini untuk yang namanya lightingnya atau cahayanya, sedangkan ini adalah tombol resetnya. Oke, okay, dan di sini untuk mengarahkan alarm ataupun tanggalnya. Jadi sebetulnya sama aja, nanti Mimin tunjukin caranya ya. Oke, okay, kita kupas dulu bagaimana sih jam Jeffrey ini. Jadi jam Jeffrey ini adalah salah satu produk Alif berbahan rubber, dan ini berat ya jamnya. Oke, okay. Ini dia jam Jeffrey dari Shopee Paris. Bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada dual time. Yang disebut dengan dual time adalah dia itu bisa kalau kita melihat yang di sini, ini adalah untuk time yang biasa atau pada jam biasa. Selain itu juga ada yang namanya jam digitalnya. Di sini ada yang namanya jam digitalnya. Oke, okay, di sini untuk yang namanya alarmnya, lalu di sini untuk menyetel nggak kelihatan. Di sini untuk menyetel tanggal, bulan, dan hari. Di sini harinya itu disingkat dengan kayak Monday, Sunday, Tuesday, berarti TU gitu. Jadi disingkat-singkat. Oke. Okay.
Nah, di sini adalah jamnya, di sini jam, di sini ada menit, di sini ada detiknya. Oke, ini. Oke, lihat ya, bisa dilihat. Oke. Nah, untuk di belakangnya seperti ini. Jadi untuk panjang rubbernya ini adalah 20 cm. Lalu untuk diameternya ini adalah 5,5 cm. Jadi ini jamnya lumayan berat dan ini adalah ketahanan airnya adalah 3 ATM. Jadi untuk splash air is okay, atau mungkin untuk wudu dan sholat itu juga enggak apa-apa, tapi ini dan bisa untuk dibawa berenang ataupun menyelam. Oke, karena ini hanya 3 ATM. Ini dia yang namanya Jeffrey Watch Alif Sophie Paris. Jika Anda berminat, silahkan dibeli, bagus loh untuk lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.